dia kata tadi aku risau weh, ada cicir tengah jalan. Aku rasa belakang sikit cantik lah. Macam ni macam depan sangat. Aku rasa dah lurus lah ni lah. Boleh lah, welding terus lah. Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton channel aku ni, Vlog Tayar Golek, nama aku Acap. Okey, kalau video sebelum ni, kalau korang ada tengok, aku baru beli Harley Davidson. Alhamdulillah, Allah rezekikan aku beli motor Harley Davidson. Motor Harley Davidson tu rosak sebenarnya kawan-kawan aku punya. So, aku beli balik dan aku nak kena buat balik. So, Alhamdulillah, motor tu pun dah elok. Dah siap, dah boleh jalan. So, sekarang ni aku nak kena start fikir macam mana nak cantikkan balik, nak buat balik motor tu. First thing aku akan buat adalah fuel tank. Fuel tank ni aku sebenarnya aku dah order masa motor tu tengah proses, tengah nak siapkan, nak repair. Aku dah order dah sebenarnya, sebab aku tahu shipping mesti makan sebulan lebih. Dan baru-baru ni tank ni dah sampai. So hari ni aku nak unboxing. Bukanlah unboxing sangat pun, sebenarnya aku dah buka sikit. Sebab aku bila sampai-sampai tu aku tak sabar nak buka. So aku buka sikit, aku tengok kualiti dia semua. So hari ni untuk video ni aku buka balik, konon-konon unboxing balik lah. Okay, ini dia tank dia, kotak dia, tepi dengan air jap. Okay. Okay, inilah dia tank dia. Dia pun taklah berat sangat. Tak berat ni bukan maksud tak berkualiti, dia memang kalau boleh dengar bunyi dia, dia padu juga besi dia. Tank ni dekat website, nama dia X Fuel Tank, ataupun ada yang panggil teardrop. Pasal teardrop ni kau tengok bentuk dia lah kan, bentuk macam air mata kan, air mata yang jatuh, yang terbalik lah macam ni, air mata jatuh. Tank ni ada dua lubang. Kalau ikutkan, tank ni tak termasuk tau fuel cap ni. Fuel cap ni supplier ni bagi aku free dua-dua. Satu ni pun harga dah berapa sebenarnya. Dia orang bagi aku free pasal aku dah biasa beli dengan dia orang. Dia bagi free. So siapa-siapa kalau ada nak order barang, tak kisah barang apa-apa, korang boleh roger aku. Aku boleh lah tolong beli kan. Sebab aku bukan nak meniaga sangat, aku tak ada masa nak urus meniaga pula lagi kan. Kalau harga pasaran korang boleh tahu, yang ni standard orang jual dalam 700 ke 800. Aku dapat jauh murah daripada harga tu. Okay, colour dia pun masih original besi lagi. Aku belum fikir lagi nak design apa. Next video bawa aku fikirkan design apa aku nak buat. Kalau menurut website, tank ni kapasiti minyak boleh masuk adalah 2.1 gallon. Gallon kan, kalau convert ke liter adalah 7.9 liter, something, ambil 8 lah senang kira, 8 liter. Dan harga minyak sekarang kat Malaysia around 95 RM2 kan per liter. So 2 kali 8 dalam RM16 full tank. So masalah sikit dengan tank ni adalah ni dia, lubang minyak ni. Aku tak tahu kenapa dia dekat bawah. Pasal kat bawah ni confirm lah sini tulang motor tu, body kan. So aku nak kena bawa ke bengkel. Ini first thing aku nak kena tukar tu, nak kena tukar ke tepi. Dan suruh bengkel buat lah dia punya tapak untuk turun masuk. Dan aku rasa itu saja. Aku nak kena bengkel, aku tak sabar nak pasang. Kita habiskan air dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, aku nak ikat kotak tank ni kat sisi bar motor aku. Ikat nak kena betul-betul ni, takut cicir pula tengah jalan kan, sia-sia. Besar juga kotak ni, aku takut aku tak ada ruang pula nak duduk. Okay, sekarang aku on the way ke Nas Workshop. Tapi sebenarnya dah nak sampai dah, aku lupa tadi nak cakap. Kalau korang nak tahu location kat mana Nas Workshop ni, aku ada bagi link kat bawah, link location dia. Aku bagi Facebook, Instagram, semua aku bagi link kat bawah. So korang klik link location tu, teruskan bawa ke sini lah. Sini keliru sikit sebab dia banyak simpang. Tapi landmark dia ni, ni pondok kecil. Ni dia. Dia dah sampai bengkel lah. Relax air, bengkel kampung air. Alhamdulillah, tank ni selamat sampai. Aku dah kata tadi, aku risau weh, ada cicir tengah jalan. Okay, kita nak kasi buka dulu.
panas ini. Tuh, dengar punya motor aku kan. Jadi aku saja nak try tengok macam mana jadi dia kalau aku pasang. Cun. Okey, aku dah tak sabar nak pasang. Aku nak suruh dia orang buka tank lama aku ni tu. Rasa belakang sikit cantik lah. Macam ni macam depan sangat. Ditarik ke ke arah seat ni lagi cantik aku rasa. Dia biar ada ruang kat depan ni. Sekarang dah buat lubang baru semua. Tapi bracket asal ni nampak macam tank ni jadi tergantung. Better buat bracket baru lah. Ini bracket baru. Nas nak tap welding tu sikit dia untuk nak dapatkan center dia. Okay, ni aku nak check kali terakhir sebelum nas welding full.
Aku rasa dah lurus lah ni dah. Boleh lah. Welding terus lah. Ok, sekarang dah masuk waktu asar, so biarkan dia orang buat kerja dulu. Aku nak setengah asar. Ni dalam ni ada surau. Ustaz aku dah pesan dah, main motor ni tak apa, main motor ni tak salah. Yang penting solat kena jaga. Sampai sini saja episod kali ini. Terima kasih kepada korang yang tengok video ni sampai habis. Itulah ada proses aku pasang tank aku, tank yang aku beli tu. So untuk next video, mungkin aku akan tunjuk design apa yang aku akan buat dekat tank aku tu. So sebenarnya design tu dah ada dah, dan kepala aku dah ada idea dah. So korang tunggu je lah next video. Next video aku akan tunjuk design apa yang aku akan buat dekat tank aku tu. So teruskan sokong channel aku ni dengan share, like dan subscribe. Kalau korang ada apa-apa feedback dan apa-apa komen, korang boleh tulis kat bawah. Terima kasih kerana sudi menonton channel vlog Tai Golek. Kita jumpa lagi episod akan datang. Tagline aku seperti biasa, main motor tak salah, main motor sampai tinggal solat itu yang salah. Assalamualaikum.